Strike. Oh yes. Oh 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 yes. Oh 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 yes. Oh yes. Oh yes. Oh. Oh no. Yes. Oh. Iya. Strike. Oh 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 yes. Oh. Oh no. Yes. Oh. Oh. Bangkal luar biasa ini terangnya. Buat base pertama. Tapi kita akan mencoba mancing cumi di sini di karang bangkal ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Papa Gita Engler. Jadi sekarang kita sudah tiba di spot mancing cumi di hamparan karang bangkal teman-teman yang berada di Kabupaten Bualemo Gorontalo. Masih kali ini bersama Bung Rizal. Mantap. Rizal Fishing. Nanti teman-teman bisa berkunjung ke channel beliau ya. Kemarin mereka sudah lebih dulu ke sini dan sudah ada satu video. Saya coba, mudah-mudahan hari ini ada sambaran cumi, oke? Dan ada orang tua dari yang bersangkutan selaku cap juga ya teman-teman, oke? Jadi kita bertiga akan beradu strike hari ini. Strike. Oke, sampai so, jumpa di momen-momen strike. Sini. Oke, kita akan coba lemparan pertama dengan Egi kayu handmade. Semoga saja ada sambaran. Padam, oh ya, maksud, sebanyak berapa? Jadi ini sudah ada yang kecil-kecil ngikutin ini teman-teman, bisa strike ini, nih, nampak ya, nih sudah banyak nih main di bawah perahu, sudah banyak. Iya, kemarin lama dia baku tarik lagi. Harap boleh mahir itu. Lama dia baku tarik dengan itu dia. Ada coba? Tidak, dia bawa. Orang banyak duit bagi itu. Kata duit itu. Di 3 juta lebihan buat tekel ini. Jepit itu. Eh, kalau mau kicang itu. Ini 1 juta setengah. 5 kali maaf buat video. Kalau ada mengani lu mau hemat review lu mau barang ini. Strike. Strike kawan-kawan. Eh. Oh. Ke kecil. Kurang kecil teman-teman. Kecil. Oke. Lumayan ya, kurang kecil. Kerot. Belum yang besar teman-teman. Nanti kita lihat jam berapa dia baru. Oke, sudah ada strike pertama. Bayangkan di kota kan banyak sekali pemancing. Pertumbuhan cumi lambat. Nah itu dia, masarin kalau begini pemancing.
Strike. Mantap. Strike. Double dia kalau yang besar lagi. Tahan pra. Itu Joseph. Ada itu di belakang komar. Ya, ada dua itu. Itu di belakang pari tadi. Kamera pari. Cuma kok susu kok. Itu di belakang pari tadi. Wabu nih teman-teman. Itu di belakang pari ya. Ada seterus ya. Itu kelihatan banyak kali. Ya, lu pikir berapa sih. Strike. Oh yes, oh yes, oh yes, oh no yes, oh babon ini. Pais. Halo Pais. Wah babon ini bab. Ini kebal babon. Babon dia punya. Kita naikkan dulu ya ini teman-teman ya. Babon ini. Oh yes. Oh. Oh. Oke, dari pan tadi. Belakang. Jauh satar, jauh satar. Umbah ini dia. Kita naikkan dulu ini, teman. Oh. Mantap sekali. Oke, mantap. Babon, guys. Ini saya punya, saya naikkan dulu teman-teman ya. Naikkan. Itu saya bilang di pada pembang batu itu. Yes. Menyesal teman-teman. Tuh, ada batu. Ada lagi satu, ada satu. Buang. Pada pesan. Ini dia teman-teman ya. Oh yes. Oh. Mudah-mudahan yes. Tidak lepas ya teman-teman babon ini. Kita naikkan lagi. Lebih besar enggak punya itu kan? Oh yes. Yang punya spot ini. Oh, sawa. Oh. Sudah semua pulang torak. Babon. Oke. Okay. Ini teman-teman ya, lumayan luar biasa babon ini. Oke. Okay. Tes lagi. Okay. Alhamdulillah sudah ada strike teman-teman ya. Bukti kesabaran dari cuma memang kalau pergi dan DP yang punya spot tidak boleh pakai apa-apa teman-teman. Ada satu itu ikut kamar ya. Dia mesti ada karang kong. Siapa itu karang? Kayaknya dari sana karang orang itu. Sana cuma yang di sana di sebelah pasir sarik itu karang. Iya. Strike. Yes. Oh no, yes. Tunggu sayang. Di sini kau petampas saya. Tunggu sayang. Oh yes. Oh no. Yang DP yang tadi itu yang ikut saya punya terakhir. Ada. Double, kasih lewat cari kita. Oh yes, oh. Itu dia teman-teman. Mudah-mudahan tidak mocel ya. Iya. Lihat. Oh yes.
dua strike. Nah, kasih indikasan ulang apa ya? Di pada jauh dia. Nah, ambil kalau dari jauh. Oh yes. Ambil dari jauh dia. Santai ya. Guys. Ini baru enak ini ah. Babon ini. Oh. Dapat itu tarikan. Babon ini guys. Woi ya. Oh, ibu satu tentakel ini huang ya. Dapat tuh hale. Satu tentakel. Oh, satu setengah mati. Langsung. Oh. Langsung ke saya ini ke bawah gitu nih, lepas teman-teman enggak apa-apa. Nih, tentakel. Satu dia, lepas babonnya teman-teman ya. Nih, tentakelnya ini. Apa-apa, kita coba lagi. Oke, nanti kita lanjut lagi teman-teman. Ini sekarang sudah hujan. Cuacanya tiba-tiba berubah dan sekarang sudah hujan. Nanti sebentar saya matikan kamera dulu. Sebentar kalau masih ada waktu nanti kita lanjut. Oke. Hasil kita sudah rizal sudah 3 ekor ya. 3 ekor. Saya sudah ada sekitar 2 ekor. Nah, ini dia teman-teman. Hasil sementara ya. Jadi kalau misalnya tetap hujan kita tetap akan hasil sementara yang babon teman-teman ya, luar biasa ini babon ini. Nih, hasil sementara sekarang masih hujan, jadi sebentar kita lanjut untuk kalau memang sudah selesai hujannya, tapi kita tetap mancing ini teman-teman. Oke. Oke teman-teman, kita coba dengan mino ya, kita main casting, siapa tahu ada sambaran ikan-ikan karang dangkal ya. Semoga saja ada sambaran buat dibakar-bakar sebentar. Nah, itu dia strike. Bung Rijal sudah strike. Captain America. Wah, mantus. Captain America. Strike. Katampa ini. Captain America. Itu dia. Geropa, mantap size lumayan ini guys. Kita cari lagi. Oke guys, oke teman-teman, ini hasil akhir ya. Ada dua yang babon, sama 4 yang kecil-kecil ya. Pertama tadi kita main casting juga di karang dangkal, dapat Captain America dan kerapu. Ini cumi babon, ada 2 ekor yang besar-besar. Ya. Mantap ya. Alhamdulillah hari ini tetap pada cinta ya teman-teman. Oke. Dengan saya Papa Gipengler. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.